Guys, sekarang gue lagi di bandara. Gue sekarang mau menuju ke Malaysia. Ya, ini adalah pengalaman gue pertama kali untuk luar negeri. Gue benar-benar deg-degan, gue excited banget tuh, kayak gue kayak tapi sayang banget guys, istri gue gak bisa ikut. Sayang, maaf ya, aku pergi dulu ke Malaysia selama 2 hari sayang ya. Kamu kan hamil sayang. Ya gak apa-apa, kamu tantrum sebentar ya sayang ya. Kalau lu aman deal istri? Off the record aja. Ya. Oke. Gue juga kameramen lu dulu ya. Boleh, yaudah guys, kita langsung aja ke pesawat guys, let's go. Oke guys, sekarang gue udah sampai di Malaysia. Wow, keren banget ya bandaranya. Dan satu hal yang kaget adalah kalau kita punya shop yang makan itu apa? Yang makan buat kalau bukber apa? Bider? Bukan. Cowok. Oke. Keren banget. Gue kayak nggak mau bukber di tempat lain selain di hotel ya. Atau ada ya? Hotel. Ya, kemana? Inggris ya? Gua gak tahan deh, kayak ya. Ya, udah bisa. Yang gue udah deken ya? Oh, ini normal aja kan. Terus dia ada pelar ngecek semua, terus dia bilang jari. Tapi sambil gini, gue pikirnya manggil orang kan. Kalau orang Malaysia ada mungkin namanya jari ya. Gue gak tau kayak siapa gitu. Gue gini. Terus orangnya ketawa. Jari mas, jari. Oh iya, sorry. Menurut gue sih, jelas guys, jangan terlalu nervous ya. Gue mau ke mobil dulu ya, jemput teman gue. Oke, sudah keluar guys. Mana ya teman gue? Kata teman temennya habis. Ya bang, masuk vlognya habis. Ya. Ini admin gue pertama dari Malaysia. Masya Allah, tabarakallah. Allah. Iya. Di sini mah gawe, kabar kiri gawe, bos enter. Bos enter, keren, botak, ganteng. Di Indo gak ada bos enter, cok. Golok. Gak apa-apa dia jago alkohol. Kalau oke, sekarang kita lagi di Grand Sky Restaurant. Ini di mana mas? Nama mas? Jalan Alor Star Bukit Bintang guys. Ini Grand Sky Restaurant nih, gue impress sih karena gue nggak tahu yang tadi owner atau bukan, entah itu pelayannya atau bukan, kayak engkau Cina udah tua gitu, tapi dia benar-benar jujur banget. Gue kayak impress sih, keren. Kayak dia bahkan bilang, oh lo nggak usah pilih yang gede, pilih yang kecil aja karena porsi kita banyak segala macam. Ini restoran keren sih, Malaysia menarik sih menurut gue. Sekarang datang nih namanya Milo. Apa? Teh Milo apa? Milo Malaysia? Milo Malaysia? Eh salah, ini sedotan, salah. Sedok, salah. Awak kayak Pak Haji.
gue cuma bisa bilang ini jujur sih kayaknya. Dia benar-benar coklat banget. Dia enggak ada air. Kayak dia pakai air sih? Kayak enggak pakai deh. Kayak benar-benar coklat banget, kayak enggak pelit coklatnya. Kok bisa ya? Kok Dino enggak gini? Dino enggak gini. Apa gue norak kali ya? Iya. Enak Pak, enak. Enak banget, alhamdulillah. Mantap, 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 mantap. Data makanan pertama. Guys, datang pahanya, lihat pahanya. Langsung. Ini apa sih itu? Wah, belum lihat tuh, Pak. Sayap-sayap. Sayap. Oh, ini sayap. Oh, paham, Mas, sayapnya. Sayap. Oh, satu paket. Betul. Baru lihat. Ini kita coba, guys, ya. Oke. Okay. Mantul, Bang? Enggak bohong orangnya. Oke. Okay. Enak banget. Ayo coba dulu. Makan. Ngomong, Cak. Iya. Dan aja deh. Dan. Ini foto. Fotonya pemilu. Foto ada dong. Kayaknya ya, Oke guys, gue ada sampai hotel. Sekarang tuh jam 2. Berapa dia? 3 ya? Sekarang jam 3 pagi. Gue udah mandi, udah tinggal tidur. Gue mau recap aja guys ya, karena satu hal dan hal lainnya tuh kita gak bisa ambil semua videonya karena rame banget. Gila, kalian kalau malming ke Alor Street itu jangan sih. Itu benar-benar penuh manusia, rame banget, dan ada orang India, ada orang Cina asli, ada orang Malaysia. Wah gila, pokoknya benar-benar energi gue udah habis banget sama manajer gue. Kayak Masya keren banget dengan semua tipe-tipe orangnya, tapi tetap rukun segala macam ya. Terus nge-shoot sendiri gue udah gak sanggup nge-tag. Oke, gak apa-apa. Oke, gue udah ke pavilion. Udah ke pavilion juga, gue udah ke McD. Gue udah ke 7-Eleven. Dan ternyata di sana beda ya sama Indo. 7-Eleven sini gak ada keju guys. Gue udah cari keju, cuma gak ada gitu loh. Wah, gue kecewa ya. Kira-kira di mana ya ada keju ya? Tapi ya dalam semua yang gue alami hari ini seru banget. Thank you buat Pas Petir dan Adil, gila kayak benar-benar capek dan seru banget ya untuk hari ini. Gue mau istirahat dulu karena kita tidur terus bangun ada acara Hawka guys. Oke. Okay? Thank you so much for day one. Bye. Ya, sebelum kita makan hari ini, kita harus makan. Udah bangun nih ini berarti? Udah bangun. Makan apa kita, bro? Kita makan pokit jam. Gak boleh kan? Oh, gak boleh. Katanya di sini. Gak apa-apa. Is. Yeah. Iya. Yeah. Yes, gue udah makan. Belum makan ya, ini baru datang. Ini namanya apa sih? Papadam. Ini kerupuk khas Malaysia. Berarti khas Malaysia lah. Ya. Dari tepung. Oh, lembek-lembek. Apa tadi? Kayak kerupuk yang apa ya? Aku bilang kerupuk tahu. Enggak, men. Apa ya? Ini kerupuk tapi itu lembek, tapi garing juga. Oh. Enggak garing banget, tapi enak loh. Rekomen ya? Rekomen. Terus Chinese rata sih yang rekomen dari istri gue. Ini tuhnya udah enak banget. Jadi ada fresh sugar yang kampung. Akhirnya pergi lah, kayak semua tahu. Nah ini nih, udah tariknya nih. Ini tuh beda. Itu di sini enggak manis, guys. Enggak tahu enak banget. Pas lah. Kalau di Indo tuh gue pernah pesen manis banget, gue enggak suka. Kayak ini gue fine. Guys, tinggal nunggu omelet sama lu ya. Pataya. Pataya spesial. Tah. Oh iya, udah mulai deh. Ini belanja apa aja, Pak? Kita hari ini belanja bayi. Gila, thank you banget. Kita dikasih sepatu gratis, guys, sama orangnya baik banget. Nih, mana aja mana dong sepatu? Nih sepatunya. Cuma kotor dikit gak apa-apa, tinggal dibersihin katanya. Terus daripada dibuang dikasih ke gua. Rezeki anak soleh ya. Di Mall Jakarta gak ada yang begini. Kalau ada ya kekabarin gua. Gak ada sih kayaknya. Dua, satu.
Sini gitu, ini murah banget sih. Satu, tiga pieces gini cuma 100 ribuan. Dia ya, under 20 ribu, harganya jauh banget. Kayak di mana? Tanah Abang. Kayak Tanah Abang, tapi ini di mall loh. Sound wave for city. Keren, iya sayang ya, kayak gitu ya. Murah banget, di Tanah Abang. Gua kalian rekomen banget buat kalian baru bayi, baru punya bayi. Belanja ke sini. Okay. Ini murah banget, mantap. Mantap. So basically he says Sumit is a very good healer. He can actually kite and play a bit of a bang and also fight that tanky one. Tapi mas Glover, dengar cerita kamu masih lagi berhutang ya? Iya, aku berhutang kepada viewersku 250 net Sumit. So every time the viewer come in and give him a gift, he had to play the hero Sumit. So he owes 200. Kali show like that, but I never watched the match itself. So thank you so much. Ya. Di bagian atas, level kedua. Terlampau ke depan ke King Shark. Kedua kita orang kita main tuan kerja. Keberanian yang